Ah. Baik. Kembali sejenak tertujuh pandangan mata ke lapangan Desa Palau Jauh menyaksikan partai Big Max kedua Api Oran melawan 03. Dan baru saja wasit membunyikan peluit panjang pertanda kickoff babak pertama dimulai untuk yang manajer 03 tadi daftar susunan pemain segera disetor ke penja panitia lengkap dengan nomor punggung pemain inti dan cadangan, begitu juga nama pelatih, nama manajernya diperhatikan saudara-saudara. Serangan dari 03 tandas di kaki, ada salpa nice jol. Hampir saja saudara-saudara, saya sampaikan kepada penonton pemain yang akan dikenal namanya dicatat di buku ya, akan dikenal namanya sepanjang tahun 2022 mencetak gol pertama di turnamen ini dicetak oleh pemain Api Orang ya, Alif nampaknya salah satu pemain yang menciptakan gol pertama di turnamen ini. Kita lanjutkan saudara-saudara, nampaknya juga pemain belum ada yang buat hat-trick. Siapakah pemain akan buat hat-trick atau quad-trick di turnamen ini? Akan juga dikenal namanya dicatat di tahun 2022. Sementara pemain pertama kali menciptakan gol dicetak oleh Alif, pemain Api Orang yang beralamat Ringkasi. Bawa pelatih ada Prayudi Surahman, ada manajernya Hasan ya, Wali Nono. Kita lanjutkan saudara-saudara ya, ini ketua ya dari Spam Dene Ponto. Kita lanjutkan saudara-saudara, pelanggaran nampaknya dilakukan pemain 03. Saya sampaikan kepada manajer 03 tadi juga panitia daftar susunan pemain segera dibawa ke kami untuk manajer 03. Kita lanjutkan tendangan bebas akan dilakukan pemain Api Orang tim yang beramat di Birin Kasu, akan dilakukan nomor punggung 13 Adrian. Ini dua pemain Adrian, tendangan kaki kiri Adrian belum mengarah ke penjaga gawang 03 tim asal Bontos Sungguh Kota ya. Nantikan saudara-saudara, mau tak mau 03 kalau mau aman harus juga memenangkan pertandingan. Apabila juga ingin lolos lenggang poco-poco ya, fase knock out atau di putaran kedua babak 16 besar di turnamen sepak bola mini Cup 1 Palau Jauh 2022. Kita nantikan Api Orang umpan terlepas ya, yang dituju ada Andoko nak coba lakukan overlapping ya, palang pintu yang rajin membantu penyerangan. Dalam tukang pendek saja ada pemain 03 ya, masih coba delay bola umpan lambung di heading saja oleh ada Salwa coba diganggu kapten kesebelasan Salwa. Nampaknya ini saudara kandung ya, ada Salwa, ada Salpa ya. Kalau di timnas ada Bagas, ada Bagus. Kita lihat saudara-saudara, kalau di Api Orang ada Salwa, ada Salpa ya. Empatnya serangan dari 03 umpan teropas maksudnya, namun kandas kaki Api Orang ada Salpa coba kerja sama Adrian coba diganggu oleh pemain 03 Jar Andoko ya, uan ke depan maksudnya yang dituju ada Amri ya, namun tidak mampu kontrol dengan sempurna menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan 03 coba melebar ke kanan, coba mainkan pergerakan lebar lapangan 03 bulan ke depan yang dituju maksudnya Adrian, namun tidak mampu kontrol bola dan menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan 03 turun di partai keduanya masih di babak penyisihan. Kita nantikan saudara-saudara, saya sampaikan kepada penonton jangan kemana-mana karena setelah partai kedua panitia memainkan partai ketiga PSAT melawan B2 FC ya, satu tim tuan rumah juga akan main sebentar. B2 akan kata dua bisa memenangkan
Ya, kita nantikan Adrian. Pelanggaran nampaknya dilakukan Adrian. Cukup tegas, cukup disiplin. Wasit Bapak Sudirman Jaya, SPD. Kita nantikan pendek saja, kapten kesebelasan. Coba lakukan back pass. Masih 0-3. Lihat rekannya, buan ke depan. Yang dituju, ada nomor punggung 11. Namun serangan dari, ya, ada api orang. Andoko, masih Andoko. Ada Salpa, Salpo. Salpa maksudnya yang dituju. Kita lanjutkan saudara-saudara. Ya, empatnya lemparan ke dalam saja. Ya, makasih Lisa, makasih bendahara sudah ada nih. Kopi kesukaannya Bung Bucek, saya tambah semangat ini melaporkan. Ya, ada nih kopi andalannya Bung Bucek. Ya, kita lanjutkan saudara-saudara. Ya, jangan lupa juga panitia bendahara dikasih kopi. Ya, dikasih kopi juga panitia. Itu juga wasit. Oh, pelanggaran nampaknya. Ya, nampak diberikan peringatan pertama oleh wasit. Ya, kita lanjutkan, apalagi lagi melanggar sebentar, bisa saja diberikan kartu kuning atau bisa sampai kartu merah. Kita lanjutkan, berikan peringatan oleh pertama oleh wasit Bapak Sudirman Jaya, SPD. Kita lanjutkan, ada Salwa. Salwa, coba kerjasama dengan Alip. Alip, Alip umpan terlepas, Salpa. Oh, dibuang saja keluar lapangan Peru. Ya, tidak mau mengambil resiko Peru. Mengembangkan daerahnya, menghasilkan tendangan, lemparan ke dalam saja. Yang dituju ada pemain 03. Ada Uga, Uga, tanda si kaki Salwa, Salwa, datang lagi. Ya, ada Padli, Padli, coba diganggu gelandang elegan, melebar ke kanan. Adrian, masih Adrian, angkat kaki kiri Adrian. Umpan begitu, ya, ini mirip dengan Marcelo, ya, rambutnya mirip dengan Marcelo, pemain timnas Brasil, bermain di Real Madrid. Kita lanjutkan saudara-saudara, ada Salpa, Salpa! Harus dijatuhkan saudara-saudara. Lara, bawa pelatih dan manajer ada Randi dan Anto Deja. Kita lanjutkan saudara-saudara, saya ucapkan juga selamat datang kepada seluruh penonton. Selamat datang juga, ya, pemandu bakat dari Kompaten Jenny Ponto. Selamat datang tuan muda, ya, ada tuan muda kami lihat-lihat, ya, di tenda. Untuk mencari bibit-bibit untuk diambil dibina untuk memperkuat Persija Jenny Ponto. Ya, selamat datang tuan muda juga di lapangan. Ya, di tenda panitia salah satu pemandu bakat di Kabupaten Jenny Ponto. Untuk pemain-pemain yang memiliki bakat di sepak bola, apalagi di usia-usia muda, kita lanjutkan saudara-saudara. Tenang saja, cool. Sudah lakukan cool. Yang dituju ada Diki, Diki diganggu Adrian, Adrian amun mendapat pengawalan serangan balik. 0-3 di sektor kiri, 0-3 masih 0-3, berbahaya, berbahaya. Hampir Ampli mampu memecah kebuntuan, belum merubah skor, masih kedudukan kacamata 0-0 di papa skor babak pertama partai kedua di match keempat hari ini. Atau di match kelima hari Jumat 4 Maret 2022. Gimana tuh, pelanggaran nampaknya dilakukan Alip, pemain pencipta gol pertama di turnamen ini. Alip, ada Salwa, tindakan ke Salpa namun tidak mampu kontrol bola dengan sempurna Salpa. Ya, saya ucapkan juga selamat datang seluruh warga desa Palanjau, warga desa Bulu-Bulu juga. Selamat datang di lapangan desa Palanjau, teman-teman dari Karang Taruna desa Bulu-Bulu. Selamat datang juga semua di lapangan. Kita lanjutkan saudara-saudara, tampaknya kesalahan elementer
Tamparan ke dalam tidak sempurna. Tamparan ke dalam Amri. Nampak juga kesalahan elementer. Tidak seharusnya ia terjadi lemparan-lemparan yang ya itu tidak sempurna. Harus dipelajari lemparan-lemparan yang begitu sempurna. Kita lakukan heading saja oleh Amri. Adrian, masih Adrian. Umpan terlepas kepada Salva. Salva! Oh! Sukar dipercaya nampaknya peluang. Ya, tidak tenang. Nampaknya, ya. Ini pertuna belum berpihak ke hati orang. Kita nantikan saudara-saudara. Amri. Anda serangan dari 03. 03. Masih 03. Melebar. Masih pendek saja. Peri. Tindakan ke kanan. Yang dituju ada di sana. Masih duel di udara. Datang lagi. Masih pemain 03 Peri. Serangan balik. Ya, hati orang play on. Serangan balik hati orang. Apatnya terlalu cepat dan menghasilkan lemparan ke dalam saja. Untuk kesebelasan. Ya, 03 ini yang berlambat di jalan Kelara. Bawa pelatih ada Randi. Begitu juga manajernya ada Anto Deja. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, ada Mikel Lampau Muda ini. Ya, kalau masa dikasih begitu, siap kasih buka. Baru dimakan sebentar. Ya, siapkan bendahara gula merah sama sirup. Ya, siapkan gula merah apalagi panas-panas begini. Hendaknya minum kelapa muda atau bakso goreng. Ya, di tempatnya Desuri. Ya, silakan semua kesana penonton belanja. Nonton sama keluarga di lapangan, sama teman, sama sahabat, sama pacar, sama mantan sekalian. Ya, pesan Pop Ice. Ada banyak rasa di sana. Ya, begitu juga bisa pesan ada bakso goreng. Ya, ada juga banyak makanan-makanan. Ada minuman-minuman di seputaran lapangan desa Palajau. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, masih begitu rapat kami lihat. Duel. Rangan dari ada Salpa. Salpa. Masih Salpa. Coba big pass. Olibol! Katakan dirinya sebagai pencipta gol pertama lagi. Ya, satu gol dibuat di partai pembuka. Alip, pemain hati orang, menempatkan dirinya pencetak gol pertama di turnamen ini. Ibaratkan tendangan sudut sudah dilakukan Alip. Buang saja ke depan. Ya, kembali kita ke lapangan. Oh, nampaknya ya, oh, yellow card nampaknya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nampaknya kami lihat ya. Kembali kita ke lapangan. Ya, oh, yellow card diberikan kepada pemain dari 03. Ya, nampak hari ini tidak hujan dari langit, namun hujan kartu kuning. Memang wasit ini cukup tegas, cukup disiplin. Salah satu juga rasa nampaknya. Ya, begitu banyak peluang dari hati orang. Ini meramat berinkasi bahwa pelatih Prayudi Surhaman, ada manajernya Hasan Wali Nono, mampu merubah di papan skor menjadi 1 hati orang dan 0-3-0. Kita lakukan saudara-saudara, masih ada waktu untuk 0-3 bisa menyamakan gol.
Baru saja wasit membunyikan peluit, panjang pertanda babak pertama telah selesai. Skor 0 untuk 03 Epsilon, 1 untuk Hati Orang Epsilon. Kami kembali dulu ke meja panitia untuk mengikuti pesan-pesan atau membacakan beberapa chat-chat yang masuk di nomor WA kami. Ya, bagaimana wasit? Kita lanjut. Indo manager. Ya, aman. Main. Oke, lanjut ke Sijaya. Baik. Ya, tapi manajer. Manajer Api Orang. Ya. Barilah kedua supporter. Ya. Tetap. Ya. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan technical meeting, bisa berhubungan dengan panitia, Pak. Ya, panitia adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan ya masalah. Oh! Dan di waktu Atom kemarin sama dengan golnya Atom yang kemarin waktu kita imbang 1-1. Ya, dari Kurpa. Ya, dari Bina Putra kemarin sama golnya kemarin Bina Putra. Ya, Arif mampu menciptakan gol dari tendangan. Ya, dari garis tengah lapangan. Kita nantikan kembali kita ke lapangan. Erin, masih ada waktu 0-3, masih banyak waktu untuk bisa memperkecil dan 2-1 atau bisa menyamakan 2-2, bisa buat game on di papa skor atau bisa membalikkan keadaan. Ya, di lapangan di sepak bola semua bisa terjadi. Ya, sepanjang wasit belum membunyikan peluit panjangnya, masih bisa tercipta gol-gol di lapangan. Kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, masuk pemain Hati Orang, coba kerjasama dengan ada gelandang pengangkut air, pencuci piring, penimba sumur, tampaknya handball. Kita lakukan saudara-saudara, cukup tegas, cukup jeli wasit Bapak Sudirman Jaya SPD memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Kita lakukan tendangan bebas untuk kesebelasan Api Orang. Salpa, ya, kapten kesebelasan ada Salwa Andoko, coba lakukan Alip. Tanda sikap serangan balik dari 0-3. Amun kita nantikan play on, ada Salwa, umpan terlepas Andoko. Pelanggaran nampaknya dilakukan Andoko. Kita nantikan saudara-saudara. Saya juga ucapkan selamat datang kepada teman-teman Karang Taruna, Desa Bonterapo, Desa Taruan, Desa Tino, Desa Balanloe, selamat datang juga di lapangan Desa Palacau. Ya, selamat datang juga teman-teman Karang Taruna, Desa Bulukulo, Desa Kampala, Desa Arung Keke Palantukan. Ya, begitu juga Desa Bungeng. Selamat datang kami lihat para Karang Taruna Desa Palacau, di lapangan Desa Palacau. Salah satu lapangan masuk 10 lapangan terbaik di Gini Ponto. Memiliki rumput alami, rumput sintetis, hampir saja saudara-saudara. Ya, coba lakukan tendangan kaki kiri, kapten kesebelasan dari 0-3. Ya, tim yang berlambat di jalan Kelara, bawa pelatih atau manajer ada Randi. Begitu juga Anto Deja, dalam tukang, masih umpan, Andoko.
yang dituju Alif. Masih Alif. Oh, pelanggaran nampaknya saudara-saudara dilakukan main dari 0-3. Tertinggal sementara 2-0 babak yang kedua, partai kedua. Kita nanti hampir saja saudara-saudara, hari ini tepatnya hari Kamis, hari Jumat maksud saya, mesti kelima, tepatnya 4 Maret 2022. Kita nantikan saudara-saudara, ya, bertepatan ulang tahunnya Paul Pogba hari ini di hari Jumat. Kita nantikan saudara-saudara, ya, nampaknya juga ada yang ulang tahun hari ini, Adica katanya ulang tahun, ada acara bakar-bakar, ya, yang ulang tahun hari ini. Kita nantikan, atau bisa traktir bakso goreng di tempatnya di sore. Kita nantikan saudara-saudara, umpan terus, umpan cuek, coba diberikan kepada Salpa. Ya, ini ada Salpa, ada Salwa, ini saudara kandung. Ya, kita nantikan saudara-saudara, tampaknya tendangan harus diulang. Kami lihat, saya sampaikan kepada penonton, jangan kemana-mana, tetap di tempatnya. Karena setelah partai kedua, panitia memainkan partai ketiga, PSAT melawan tuan rumah B2 FC. Kita nantikan akankah B2, ya, bisa baknya. Hampir-hampir saja saudara-saudara, hampir saja buat kelender, ya, jaga kawan. 0-3, kita nantikan. Tendangan sudut sudah dilakukan yang dituju, ada Amri Palu, ada Salpa, ada Amri. Kurang umpan 1-2, waktu dikompersikan Salva menjadi gol 3, api orang dah 0-3. Ya, baik, kembali kita ke lapangan, kita nantikan 0-3. Jauh ke depan, kapten kesebelasan yang dituju, coba berduel di sana Andoko. Oh, pelanggaran yang, ya, nampaknya 0-3. Datang lagi Salpa, masih Salpa, lebar ke kanan, tanda si kaki 0-3, serangan balik, ya, sampai mencipta gol Diki lakukan back pass, ada Diki, ya, Ricky, nampaknya ada Ricky, ada Diki, datang lagi, ya, Diki. Masih Diki, masih begitu rapat kami lihat. Serangan balik, hati orang. Ya, ada Amri. Tetap dipercaya nampaknya saudara-saudara. Nampak kami lihat, belum bisa dikompersikan menjadi gol. Yang menghasilkan tendangan gawang saja. Untuk kesebelasan 0-3, babak yang kedua, partai kedua. Masih di babak penyisihan, tepatnya hari Jumat, mesti kelima, 4 Maret 2022. Kita nantikan saudara-saudara, untuk penonton yang sudah berikan chatnya sama kami, sama Bung Bucek, sebentar kami bacakan chatnya satu-satu, ya, di waktu jeda atau di waktu istirahat. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas akan dilakukan, ya, 0-3. Namun belum mengarah ke penjaga gawang. Hati orang, kita lakukan adalah, apakah hati orang adalah tim kedua? Ya, bisa mengikuti jejak langkah dari Kunjung Mange, adalah tim pertama yang lolos melenggang poco-poco ke fase knock out di babak 16 besar. Ya, walaupun Kunjung Mange menyisakan satu pertandingan tersisa, begitu juga hati orang, akan kedua tim ini bisa menyapu bersih
di ketiga pertandingannya bisa mengamankan 9 poin, bisa sebagai juara pool di poolnya. Kita lanjutkan. Asi Adrian, Anda suka keserangan dari 03. 03 ada Riyandi. Riyandi, Kanda Sukaki masih coba duel Alip. Alip ganggu oleh Riyandi. Riyandi play on. Iya, tempatnya begitu rapat. Pengawalan dilakukan kedua pemain. Saya juga ucapkan selamat datang kepada seluruh penonton. Baru saja tiba di lapangan Desa Palajau. Iya, cuaca hari ini agak-agak panas. Iya, kalau panas-panas begini, naknya minum yang dingin-dingin. Kita nantikan Salwa. Masih Salwa. Umpan kepada Salva. Umpan terupas coba diberikan kepada Salva. Kapten kesebelasan. Amun tidak mampu. Ya, kontrol dengan sempurna. Tendangan gawang sudah dilakukan. Diki coba kerjasama. Gelandan pelamboyan. 03. No. Harus dijatuhkan oleh Erwin. Erwin dijatuhkan oleh Alip. Kita lantikan tendangan bebas. Akan dilakukan Uga. Ucapkan juga selamat datang adik-adik dari semua batang. Ya, SMK Jenepon juga selamat datang di sepala jauh. Adik-adik dari semua satu, semua dua. Dinamo. Ya, itu dari adik MTS. Malilingi bulu-bulu. Rangan balik. Alip. Ampaknya tidak mampu. Mengejar bola dan menghasilkan lemparan ke dalam. Diki. Sang pencipta gol. Ya. Berubah di papan skor menjadi 1-4. Diki. Coba lakukan back pass. Erwin Gutawa. Erwin. Tenang saja. Buka. Ya. Gelandang pengangkut air. Coba kerjasama dengan gelandang elegan. Pindahkan ke Erwin. Umpan lambung. Datang lagi di sana. Tangan dari hati orang ada Salva. 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 Masih Salva. Oh. Harus dijatuhkan saudara-saudara. Ya. Yellow card nampaknya saudara-saudara. Diberikan kepada nomor punggung 18. Sul. Iya, Erwin maksud saya. Luar biasa memang wasit yang satu ini cukup tegas, cukup disiplin, cukup konsisten. Oh. Nampaknya red card. Iya. Dan harus meninggalkan lapangan. Dua yellow card. Iya, yellow card pertama tadi diberikan dan dapat yellow card kedua dan harus diberikan red card. Iya. Harus meninggalkan lapangan. Nampaknya inilah kejadian di lapangan. Harus diberikan kartu atau kartu merah. Kita nantikan harus meninggalkan lapangan. Erwin cukup tegas. Tendangan bebas sudah dilakukan. Tendangan spekulasi coba dilakukan Salwa. Masih jauh melambung di atas mister penjaga gawang. Kalau tidak, ya, dan merubah skor masih 4-1. Saya ucapkan juga selamat datang kepada seluruh penonton. Ya, teman-teman dari para pemain Atom FC Bungin. Selamat datang juga di lapangan Desa Palajau. Ya, adik-adik dari Krempen juga. Selamat datang adik-adik Krempen dari Desa Bungin. Selamat datang semua di lapangan. Ya, itu juga teman-teman dari Sah Bandar Pelabuhan Jeneponto. Ya, selamat datang juga ada Amir Ito dan Lawang dengan Jopri, Pak Jopri. Selamat datang juga di lapangan Desa Palajau. Itu juga Pak Saiful. Ya, kota Propos dari Polres Jeneponto masih ada di lapangan. Di lapangan. Ya, masih setia menemani Bu Bisik dan Panitia. Kita nantikan saudara-saudara. Pendek saja. Coba duel. Oh, tempatnya pelanggaran dilakukan main dari 03. Saya sampaikan kepada penonton jangan kemana-mana, tetap di tempatnya. Partai ketiga sebentar PSAT melawan P2 FC tuan rumah. Ya, itu main sebentar di partai ketiga. Nah, untuk manajer P2, ya, makasih kelapa mudanya dedikasi sama Bung Bucek. Ya, tapi saya belum minum. Ya, makasih dari malam ini saya dijanji sama. Mudah-mudahan timnya P2 ini menang sebentar. Ya, lengkap dengan kelapa muda sedikasi sama Bung Bucek. Ya,
Panitia juga minum sebentar ini kelapa muda. Ya, kita nantikan. Oh! Baru saja wasit membunyikan peluit. 1 untuk 03 Jalan Kilara dan 4 untuk Api Orang Piring Kasih. Kami kembali dulu ke meja panitia untuk mengikuti. Ya, membacakan beberapa chat-chat yang masuk di nomor WA kami. Untuk kedua tim, segera kosongkan lapangan. Segera kosongkan lapangan kedua tim. Api Orang 03. Kalau mau tinggal di luar pagar, kalau mau nonton serahat sambil minum jus, sambil pesan bakso goreng di tempatnya di Suri. Ya, karena sesaat lagi bench akan ditempati PSAT dan B2 FC. Untuk panitia suruh keluar, nonton yang tidak berkepentingan.